Nah, apa sih yang Cika rasakan setelah aku menggunakan produk ini? Yap, bener banget sahabat Nova bisa lihat saat pertama kali kita pakai wajah langsung glowing banget dan terlihat lebih lembab. Halo sahabat Nova, apa kabarnya nih? Semoga sahabat Nova dan keluarga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah sahabat Nova, kembali lagi bersama aku Cika, dan di video kali ini Cika akan mereview sebuah produk terbaru dari brand L'Oreal. Wah, apa sih dan bagaimana ya kualitasnya? Ya langsung saja simak video Cika sampai habis ya sahabat Nova. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching sahabat Nova. Nah sahabat Nova, sesuai dengan judulnya, Cika akan mereview yaitu L'Oreal Paris Innovation Glycolic Bright Glowing Cream Night. Jadi sesuai dengan namanya, otomatis dia bisa mencerahkan kulit kita, khususnya jika kita memiliki bekas jerawat. Nah tidak hanya itu, dia tuh punya dua, yaitu day cream dan juga night cream. Cuman kali ini Cika mereview yang night creamnya ya. Nah mereka simple banget sih di dalam kardusnya ini atau di packagingnya. Dia langsung menjelaskan pada bagian belakang kalau produk yang satu ini terbukti secara klinis dapat menyamarkan noda hitam yang ada di wajah kita. Dan juga ada formula dengan brightening glycolic acid dan juga vitamin E yang membantu melawan kulit tanpa kusam semalaman. Jadi sih yang aku tangkap ketika Cika ataupun sahabat Nova menggunakan produk ini di malam hari, pas pagi harinya wajah tidak kusam lagi. Nah jika sahabat Nova sudah penasaran banget, ini dia wujud asli dari si produk terbarunya L'Oreal. Dia itu ada warna pink-pinknya sebagai ciri khas terbarunya. Dan dia simple langsung menuliskan Glycolic Bright Glowing Cream Night. Dan aku punya yang ukuran paling besar yaitu 50 ml. Nah jika sahabat Nova sudah memperhatikan, kenapa sih kok aku kayaknya nggak pakai make up sih, cuman pakai make up riasan mata dan juga bibir. Yap, karena nanti Cika akan menjelaskan cara pemakaiannya dan juga tekstur ataupun aromanya. Jadi Cika nggak pakai complexion, dan pas banget sebelumnya Cika lagi bermasalah dengan kulit aku, makanya banyak banget jerawat dan bekas jerawat yang timbul. Dan bagaimana sih manfaatnya ketika kita memiliki permasalahan kulit terus kita menggunakan produk dari L'Oreal ini? Nah sahabat Nova, ini dia kalau kita buka udah pasti ada pengamannya lagi biar tidak tumpah produknya kalau kita bawa kemana-mana. Cuman kekurangan dari produk ini adalah dia itu berbentuk jar tapi nggak ada spatulanya, otomatis rawan banget kalau seandainya ada kotoran atau debu yang masuk ke produk ini. Langsung aja kita bisa ambil produknya. Nah ini dia, sebenarnya dia warnanya pink tapi kalau kita ambil agak sedikit bening dan teksturnya itu gel banget kayak kita pakai aloe vera. Ini dia, aku akan jelaskan ketika aku usapkan ke punggung tangan aku. Nah langsung buat wajah glowing banget ya sahabat Nova. Sedangkan kalau misalnya kita pakai ke wajah, biasanya sih Cika pakai nggak terlalu banyak. Ini aku ambil sejumput jari aku, kurang lebih segini. Terus aku pakai langsung ke seluruh wajahku, kecuali leher ya. Dan ini tuh langsung mencukupi banget. Nah apa sih yang Cika rasakan setelah aku menggunakan produk ini? Ya bener banget sahabat Nova bisa lihat saat pertama kali kita pakai wajah langsung glowing banget dan terlihat lebih lembab. Khususnya buat kita yang memiliki jenis kulit normal to dry, ini menurut aku membantu banget. Plus tidak menimbulkan alergi, khususnya di kulit kering ya, karena aku memiliki jenis kulit kering. Tidak hanya itu, sesuai dengan apa yang mereka klaim, bisa membuat noda hitam bekas jerawat kita itu memudar. Menurut aku selama 1 minggu pemakaian, belum signifikan sih hasilnya. Sahabat Nova bisa lihat sendiri before-nya dan juga after-nya. Sama sekali tidak ada perbedaan untuk menyamarkan noda hitam bekas jerawat. Mungkin menurut aku, kalaupun kita ingin menghilangkan noda hitam bekas jerawat, kita harus rutin pakai sampai produk ini habis yang isinya 50 ml. Namun nilai plus banget buat aku ketika pakai produk ini ialah, seperti yang aku cerita, aku lagi memiliki banyak permasalahan kulit. Aku lagi timbul beruntusan. Di sini sahabat Nova bisa lihat tekstur wajah aku di bagian kening dan bekas-bekasnya. Terus juga di bagian dagu banyak banget.
Tapi pas aku pakai produk ini, ternyata dia bisa menenangkan kulit aku sehingga yang tadinya kemerahan langsung mereda meskipun tidak langsung sembuh, jadi perlahan. Jadi menurut aku menggunakan produk ini bisa memperbaiki skin barrier kita yang tadinya rusak. Nah, kira-kira sahabat Nova sudah penasaran belum sih berapa harga produk night cream dari si L'Oreal ini yang isinya ada 50 ml? Jadi produk yang satu ini dibanderol dengan harga Rp185.000. Menurut aku worth it banget, khususnya buat kita yang memiliki jenis kulit kering dan juga untuk memperbaiki skin barrier kita. Kalau misalnya sahabat Nova ingin menghilangkan bekas jerawat, jelas hasilnya harus bisa pakai produk ini sampai habis. Dan seperti biasa, rasanya kurang afdol kalau Cika mereview sebuah produk tapi nggak kasih bintangnya. Jadi dari bintang 1 sampai 5, Cika akan kasih bintang 5 alias sempurna. Dan kalau sahabat Nova suka video ini, maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman sahabat Nova kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya. Dadah!